Siapa namanya? Hah? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan Raffes Pasco Vlog kembali lagi. Kali ini gue di Surabaya, tepatnya di Maxwax, ya kan? Ini tempatnya temen gue, Anggi, Boy dan lain-lain ya. Dan saya masih pakai GTS Supertech 300cc. Tempat ini belum buka dan sekarang saya mau menuju ke Malang, ya. Kita mau jalan-jalan ke Malang sama Om Roy. Sengaja nggak naik Vespa supaya bawa double cabin, kalau misalnya ada yang cocok langsung bayar gitu. Om Bro. Oke, jadi kita mau berangkat ke Malang. Abis ini kita mau jemput Om Mimit sama Brian dan langsung kita gas ke Malang. Ikutin terus. Wah, sudah ada peserta baru lagi. Bre, woi, selamat pagi. Om Bro, kamu sampai bawa mobil, Bro? Peserta terakhir sebelum kita gas ke Malang, yaitu Waalaikumsalam, Mas Mimit. Oke. Mana kita? Kita hari ini mau ke Jogja, langsung dari Malang ke Jogja, nanti balik ke Bali, terus gas ke Lombok, Toraja. Berapa 10 tahun ke depan? Nah, jadi ini ada yang mau masuk konten, Bro. AA ini kan jadi masuk konten tuh, cok, iya tuh. Konten on the trip Malang, ini udah nyampe Malang nih. Ah, kita udah sampai di Malang dan rute pertama yang akan kita datengin adalah Oppo. Caut, caut, makan tuh. Kita udah sampai di Malang dan tempat pertama yang kita mau datengin adalah tempat makan namanya Caut. 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 Wih. Jadi sebelum wisata Vespa, kita wisata kuliner. Iya. Dong. Oke, selamat siang. Sekarang kita lagi makan. Ini tadi gue pesen sego cumi. Ada pete, gitu kan. Ada telur dadar. Sama ini daging. Nah, kita lagi di sego sambal Cak Uut namanya. Ini fenomenal banget sih di Malang. Karena tadi parkirannya aja mobilnya sampai di sana, terus parkiran motornya full dan ternyata emang enak. Kita cobain. Alhamdulillah kita udah makan dan sekarang mau menuju ke Jalan Salatiga, ke tempatnya Om Alex namanya. Yuk kita lihat-lihat Vespa. Oke, balik lagi Raffes Pasco Vlog dan sekarang rumah pertama yang kita datengin kali ini adalah rumahnya Om Alex namanya. Saya juga belum kenal dan di sini saya udah janjian sama Rizky Boncel sama ada beberapa teman-teman Vespa Malang. Nah, jadi kita mungkin akan ada di segmen garage scoot. Ya, kita akan melihat garasinya Om Alex. Oke. Siapa ini? Siapa namanya? Halo Mas. Halo Mas. Raffi Mas. Halo Raffi Mas. Wah. Waalaikumsalam.
yang minyak Malang gitu. Loh, saya minyak Malang sama. Oh iya 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 iya. Oh iya. Bisa bisa masuk. Apa ke sini, Pak? Mendadak lagi di sana lagi gak aman. Enak aja. Traveling toh, kita kan pengangguran. Pak, sama-sama. Iya, iya. Siapa namanya? Siapa namanya? Hah? Halo. Lucu banget. Kamu jangan dudukin Vespa lo, standar lo. Kamu gak pernah nonton Raffi Pasku vlog ya? Tonton terus. Mantap. Halo Om Raffi. Oke, siap Mas Kendon. Kamu telepon siapa toh? Pacaran terus. Enggak, ini dari pemerintah ini kan aku mau nyalonkan jadi wakil wali kota. Makanya udah ada lobbying-lobbying mulai hari payu, ini. Payu, payu, payu. Payu lah. Makanya lobbying-lobbying mulai hari ini. Oh, iya iya. Jadi untuk 2023 lah. Malang kok, Pak ya. 2070. jadi ada oleh-oleh. Ini apa, Ki? Ini apa namanya? Merchandise-nya Malves, spesial ulang tahun Silver Anniversary 25 tahun. Alright. Ini fosfor loh, Pak. Oh, apa? Fosfor. Jadi nanti buat glow in the dark ya. Yo, iya, waktu nanti buat touring-touring malam hari pasti okay, pakai lah unboxing kalau gitu. Masih udah lama jual kayak gini. Titipan, Pak. Oke. Ya, Pak, ya, Pak, ya, Pak. Alright, tanggulah. Dipakai lah. Jadi ya lepas lah baju yang dalam. Apa sih? Nanti kalau dibuka, wah tato ini lo. Tato warna putih, Pak. Itu panu, Pak. Itu yang tato, Pak. Mulfish. XL. Iya toh. Memang. Memang toh. Cuma kan? Cuma kecil. Enggak ya, karena no baju sama yang lain. Oke, selamat ulang tahun buat Malves yang ke-25. Pokoknya solid, sukses terus dan gas terus. Gas ya kan? Terus. Ya, siap. Terima kasih, terima kasih. Loh, nyupek yang mana toh, Bre? Nah, aku kan sprintnya aja. Om Alex sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Se, nih, jadi Om Alex ini punya koleksi yang cukup unik karena ada sprint, ya kan, sprint ijo, terus ada super ijo sama PTS ya, Om. PTS apa spesial? PTS. Boleh lihat, Om, ya? Masuk. Oke. Sampai sepatunya, Bro. Foto. Bro, memang Bro. Wah, ini dia PTS-nya. Original pen semua ya, Pak? Oh, spesial 90. Tuh, spesial 90 PC. Halo. Enggak. Maksudku apa itunya aja. Ya. Siap. Siap. Ini kedatangan punya bayi satu ya, kelar. Wow. Enggak usah. Bisaan gini. Oh, kelihatan yang jorok yang punya tahu. Yang itu, Mas. Oh. Yang ini, Mas. Itu yang ini, Mas. Yang kan. Vespa. Oh, ada juga ya? Pas-pasin, Pak. Ada sepeda-sepeda. Ah. Ini mainan dulu benar ya, Om? Iya. Vespa. Oh iya. Beberapa juta. Mainannya suara ini ya? Wah, nih, ini?
Wah, seneng banget ya. Ini lagi. Itu jelek cacatannya. Wah. Coba. Ya, sama punya di rumah. Ada Vespa S juga. VBA ya? VBA. Oh, VBA-nya. Nah, jadi VBA itu enggak ada nut-nya. Enggak ada nut tengah sama enggak ada tulang sininya nih. Pakai Dolphin. Sama kayak 61. Supernya mana? Wah, ini dia. PX kilometernya dong. Masa, Bre? Iya, kilometernya. Malang itu selalu menarik untuk didatengin karena ya ini salah satunya.